Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian lama kita tidak bertemu, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang dzorof zaman dan dzorof makan. Aashiqal Mustafa abshir binailil munah. Dzorof zaman wa dzorof makan, dzorof zaman dan dzorof makan. Apa dzorof zaman dan dzorof makan itu? Mari kita lihat definisinya. Dzorof zaman huwa, dzorof zaman adalah ismuz zamani, isim zaman, al-mansub yang dibaca nasab bitakdiri fi, yang diperkirakan atau dikira-kira artinya adalah pada, di dalam, atau di. Untuk ringkasnya, apa sebenarnya isim zaman itu? Isim zaman itu adalah kata keterangan yang menjelaskan kapan terjadinya sesuatu. Mari kita lihat contohnya. Al-yawma, al-yawma artinya adalah pada hari ini. Apa contohnya dalam kalimat? Mungkin bisa kita katakan al-habu ilas-suqi al-yawma. Saya pergi ke pasar pada hari ini. Kata al-yauma adalah dzorof zaman. Apa dzorof zaman itu? Isim zaman. Ya, isim ya. Isim yang menerangkan tentang waktu. Al-mansub. Dan dia dibaca nasab. Kita lihat di sini. Harokatnya adalah fathah. Dia nasab. Ya, bitakdiri fi. Yang diperkirakan artinya adalah fi. Fi itu bisa terjemahannya di dalam, pada, atau di. Saya pergi ke pasar pada hari ini. Al-laylata, al-laylata artinya pada malam hari. Mungkin bisa kita katakan ana-anamu al-laylata. Saya tidur pada malam hari. Kemudian ghadwah, ghadwah artinya pada pagi hari. Bukroh, pada pagi-pagi sekali. Saharon, pada waktu sahur. Kemudian ghadan, pada esok hari. Atamatan, pada sore hari. Sobahan, pada pagi hari atau pada waktu subuh. Masaan, pada waktu sore juga. Abadan, selamanya. Amadan, seselesainya. Hinan, ketika atau pada saat. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. Dzorof makan. Apa dzorof makan itu? Dzorful makani huwa ismul makan, isim makan, al-mansub, ya, yang dibaca nasab ya, atau yang dinasabkan. Bitakdiri fi, yang diperkirakan atau dikira-kira artinya itu adalah pada, di dalam, atau di. Ringkasnya adalah isim makan itu adalah kata keterangan yang menjelaskan di mana terjadinya sesuatu. Apa contohnya? Amama. Amama artinya di depan. Apa contohnya di dalam kalimat? Mungkin bisa kita buat al-ustadzu yu'allimu amamal fasli. Guru itu mengajar di depan kelas. Kata yang mana dzorof makan adalah kata amama. Sini tadi isim makan, kata yang menunjukkan tempat, al-mansub yang dibaca nasab bitakdiri fi, yang diperkirakan artinya adalah di dalam atau pada. Ini terjemahannya di. Guru mengajar di depan kelas, tapi biasanya kalau dzorof makan ini dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dia menjadi mudhof ya, mudhof dan mudhof ilaih. Dia harus menjadi mudhof amamal fasli, amamal hujurati, amamal diwani, ya, seperti itu. Kemudian kata khulfa, khulfa itu artinya di belakang, kudama di depan, waro'a di belakang. Fauqa di atas, tahta di bawah, inda di samping, di sebelah, ma'a bersama, iza'a artinya di depan, hida'a artinya adalah di persimpangan, tilqa'a di persimpangan setentang,
Ahuna di sini, huna di sini, kemudian sama artinya adalah di sana. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.